Halo, shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom Lause Dili. Shalom. Apa kabarnya Lause? Luar biasa. Yes. Lause juga berharap semua adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat ya. Amin. Oke, ya. Adik-adik, hari ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, Lause meminta adik-adik di rumah boleh duduk yang manis. Kita tenangkan hati kita, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepalanya ya. Yuk, kita saat teduh. Amin. Oke. Adik-adik, sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa, tapi enggak apa-apa karena kita boleh berjumpa lewat online ya Lause ya. Nah, adik-adik kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, bangunkan kita hari ini dengan sehat dan kuat. Maka Lause mau mengajak adik-adik di rumah semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau berterima kasih sama Tuhan dengan satu pujian, terima kasih Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini sama-sama ya. Terima kasih Tuhan. Sudah Tuhan beri buat kita ya Lause ya. Nah sekarang adik-adik tetap berdiri ya di rumah, kita mau berdoa. Yuk kita tunduk kepalanya, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang begitu indah yang boleh Tuhan berikan buat kami. Tuhan saat ini
Kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi, kami mau rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dan kami boleh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Boleh duduk lagi ya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan satu lagu dari Terbit Matahari. Pasti adik-adik di rumah sudah tahu kan? Yuk, kita nyanyi lagu ini sama-sama dengan bersukacita, dengan hati yang sukacita dan juga bergembira ya adik-adik ya. Yuk, kita angkat pujian ini. Sambil tepuk tangan ya di rumah ya. Pasti adik-adik, siapa yang rajin baca Alkitab? Lausa baca Alkitab kan? Iya. Ya, tiap hari kita baca Alkitab. Dan tentunya sebelum baca Alkitab, kita apa dulu Lausa? Berdoa. Berdoa seperti pujian yang Lausa ingin ajak adik-adik bernyanyi ya. Kita baca kitab suci dan juga doa tiap hari. Yuk kita angkat pujian ini. Kalau mau
baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory, haleluya, baca kitab suci. Yuk adik-adik, lo seaja kita sebelum dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh bernyanyi, memuji nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari cerita tokoh yang ada di Alkitab hari ini. Bantu kami Tuhan, berikan kami konsentrasi untuk kami boleh mendengarkan suara hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum Lause bercerita tentang firman Tuhan yang ada di Alkitab, Lause mau ajak adik-adik yang ada di rumah, kita mau lihat satu video dulu ya. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Udah lihat ya video tadi ya, cerita tentang siapa? Tentang seorang anak yang dia itu benci sekali, dia itu marah ya karena dia iri hati lihat kakaknya yang punya banyak piala. Ya kalau tadi kita lihat pialanya banyak kakaknya ya, sedangkan dia gak punya piala sama sekali. Karena dia benci sama kakaknya, dia marah, dia kesal, dia iri hati, dia tulis di buku diarinya dia, buku catatannya dia. Dia tulis apa? Saya benci kakak saya. Wah, waktu dia berkata saya benci, saya marah, saya kesal sama kakaknya, apa yang terjadi tadi? Ada si jahat yang muncul ya di video tadi itu ya. Nah, di Alkitab yang hari ini mau kita dengarkan ceritanya juga ada cerita tentang seorang anak yang dia juga marah, dia kesal, dia iri hati sama adiknya. Nah, adik-adik kita dengerin ya cerita firman Tuhan ini ya. Yuk, kita dengerin yuk. Adik-adik, masih ingat Kain dan Habel? Anak siapa ya Kain dan Habel itu?
Ya, Kain dan Habel itu adalah anak-anaknya Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa diusir keluar oleh Allah dari Taman Eden, mereka memiliki dua orang anak. Nah, setelah Kain dan Habel bertumbuh dewasa, Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang gembala kambing domba. Lalu, pada suatu hari, Kain dan Habel ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Kira-kira apa ya yang Kain persembahkan kepada Tuhan? Ya, si Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya kepada Tuhan. Sayur-sayuran, buah-buahan, itu menjadi persembahannya Kain kepada Tuhan. Sedangkan itu, si Habel adiknya memberikan kambing domba yang terbaik untuk Tuhan. Tapi adik-adik, rupanya ketika mereka masing-masing mempersembahkan korban mereka, persembahannya Kain ditolak sama Tuhan. Malah persembahannya si Habel yang diterima oleh Tuhan. Wah, waktu itu mukanya Kain langsung marah. Apa? Cuman persembahan Habel yang diterima? Karena si Kain tidak bisa mengendalikan dirinya, ia diliputi rasa marah dan iri pada Habel adiknya. Adik-adik tahu tidak? Rupanya waktu si Kain itu lagi marah, dia lagi kesal. Tuhan melihat sikapnya Kain yang lagi kesal dan marah itu. Lalu Tuhan berkata kepada si Kain. Kain, ada apa denganmu? Kenapa mukamu seperti itu? Hati-hati, jangan sampai kamu berbuat yang tidak baik. Nanti kamu berdosa. Nah, adik-adik, meskipun sudah diperingati oleh Tuhan tadi ya, tapi Kain gak mau dengar. Dia tetap menyimpan marah dan rasa iri terhadap adiknya. Karena si Kain itu tidak bisa mengendalikan dirinya, muncullah tuh suatu pikiran yang jahat dari dirinya si Kain. Lebih baik besok aku ajak Habel jalan-jalan saja ke padang. Lalu aku akan membunuh dia di sana. Dan keesokan harinya, apa yang Kain lakukan? Habel, kita pergi ke padang yuk. Ketika Habel mendengar suara kakaknya, Habel langsung menjawab, "Ayo kak, aku ajak kambing dombaku ya." Dan mereka pun akhirnya pergi ke padang. Nah, sesampainya di padang, Kain melihat-lihat sekitar. Ya, dia memastikan bahwa tidak ada orang di sana. Dan apa yang Kain lakukan adik-adik? Dia langsung mengambil batu, dia pukul adiknya. Ya, waktu itu kita juga gak tahu apa yang dipakai oleh Kain lagi untuk membunuh adiknya ya. Tapi dia karena tidak bisa mengendalikan dirinya, dia bunuh adiknya adik-adik. Wah, karena tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya si Kain tidak sadar dia sudah membunuh adiknya. Nah, ketika Kain membunuh Habel, ada yang tahu tidak adik-adik? Tadi sih, si Kain kan sudah mengamat-ngamati ya, bahwa tidak ada orang yang melihat dia ketika dia membunuh adiknya. Kain berpikir bahwa dirinya sudah aman, karena tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh si Kain. Tuhan bertanya pada waktu itu sama si Kain. Kain, di mana adikmu? Jawab Kain. Aku gak tahu Tuhan. Aku bukan penjaga adikku. Kain bohong ya sama Tuhan ya. Adik-adik. Nah, rupanya bukan saja dia membunuh adiknya, tapi dia juga bohong sama Tuhan. Wah, gak baik ya apa yang dilakukan oleh si Kain ya. Lalu, apa kata Tuhan ya kepada si Kain ya? Tuhan berkata kepada si Kain. Apa yang sudah kamu lakukan, Kain? Mengapa kamu tega membunuh adikmu? Karena kamu sudah membunuh adikmu, mulai sekarang terkutuklah engkau. Tanah di tempat ini enggak akan bisa lagi menghasilkan tanaman untukmu. Kamu harus pergi dari sini ke tempat yang lain. Wah, waktu itu Kain terkejut, adik-adik. Karena Tuhan mengatakan hal yang seperti itu kepada dia. Tapi Tuhan, hukuman ini terlalu berat untukku. Aku gak bisa. Gimana kalau nanti aku dibunuh orang? Nah adik-adik, karena Kain tidak bisa mengendalikan dirinya, dia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tapi ternyata Tuhan masih bermurah hati loh mendengar perkataan Kain. Tuhan memberikan janjinya kepada Kain bahwa kamu gak perlu takut. Aku akan kasih tanda di dahimu, jadi enggak akan ada siapapun yang membunuh kamu. Wah, ternyata Tuhan baik ya adik-adik ya.
Meskipun Kain pantas dihukum karena sudah membunuh adiknya dan membuat Tuhan sedih, tapi Tuhan tetap bermurah hati kepada Kain. Tuhan tetap jagain Kain. Dan akhirnya Kain pun pergi ke sebuah tempat yang jauh dari orang tuanya. Nama tempatnya adalah Nod. Kain hidup dan menetap di sana. Nah adik-adik, apa sih arti dari mengendalikan diri? Tadi kita sudah belajar dari kisah Kain dan Habel. Ya, kita belajar dari kisahnya Kain ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, mengendalikan diri itu bukan berarti kita tidak boleh marah atau kesal sama orang. Tapi mengendalikan diri itu artinya kita tahu kapan kita harus marah dan tahu kapan kita harus bersabar. Mungkin kadang-kadang tuh juga sama ya seperti si Kain yang gak bisa mengendalikan diri. Ya, mungkin kita tidak sampai membunuh seperti Kain. Tapi mungkin dengan kita membiarkan diri kita dikuasai kemarahan, kesal, iri hati, benci, dan lain sebagainya, itu yang akhirnya membuat kita sulit untuk mengendalikan diri kita. Misalnya, contoh nih, mama puji-puji adik kita karena nilai adik kita bagus. Terus mama banding-bandingin kita sama adik kita. Terus akhirnya karena kita suka dibanding-bandingin, muncul rasa kesal sama mama ya. Kita marah sama adik kita marah juga sama mama kita. Terus waktu mama suruh kita, mama minta tolong sama kita, karena kita masih kesel sama mama, nah kita nggak mau tolong mama ya, kita cuekin mama kita. Nah siapa di sini yang pernah seperti itu, ayo. Ya tidak baik ya, tidak boleh dicontoh. Ya. Nah contoh lain misalnya, kita lagi main sama teman-teman, terus teman kita ada yang main curang, dan waktu dia main curang, dia menang. Jadinya dia menang dan kita kalah. Wah, pasti kita langsung kesal. Kita jadi benci sama dia karena dia sudah curang. Dan dia menang. Nah, atau coba adik-adik pikirkan. Kira-kira apa aja yang pernah adik-adik alami selain dua contoh tadi yang Lause berikan. Ya, yang membuat adik-adik marah atau iri sama orang lain. Adik-adik, Lause kasih tahu ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kalau kita masih suka marah, masih suka kesal, masih suka iri hati sama orang lain, nah itu tidak disukai oleh Tuhan. Ya, seperti kisahnya Kain tadi ya, karena Kain tidak bisa mengendalikan dirinya, akhirnya si Kain membunuh Habel adiknya. Sama, karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita, mungkin kita juga seringkali akhirnya menjadi marah, menjadi iri, menjadi kesal, benci, dan masih banyak lagi. Adik-adik, Tuhan akan sedih kalau kita melakukan tindakan seperti apa yang Kain lakukan. Sekalipun kita tidak membunuh seperti yang Kain lakukan. Tapi Lause kasih tahu, ya, kita semua pasti tidak mau buat Tuhan sedih kan? Kita pasti mau buat Tuhan senang. Ya, kalau adik-adik ingat kisah Tuhan Yesus yang diejek oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan para prajurit Pilatus, ketika Tuhan Yesus disalib, mereka berkata, kalau engkau Tuhan, selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, katanya, kamu coba turun, ya kamu kan Tuhan, coba turun dari salib. Wah, waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dihina, diludahi, dicaci maki. Tapi Tuhan Yesus balas gak? Tuhan Yesus tidak membalas perbuatan mereka. Tuhan Yesus marah gak? Tuhan Yesus tidak marah. Nah, kalau seandainya kita jadi Tuhan Yesus, gimana perasaan kita? Kita bisa marah ya, bahkan kita bisa membenci mereka. Nah, tetapi kita mau lihat ya Tuhan Yesus bisa mengendalikan dirinya. Dia enggak marah, bahkan dia tetap mengasihi mereka. Ya, bahkan Yesus mau mati untuk menebus dosa-dosa mereka. Adik-adik, Tuhan sudah memberi teladan buat kita. Ayo, Lause aja kita sama-sama belajar mengendalikan diri. Kalau kita mau marah, kita harus pikir dulu baik-baik. Ya, baik enggak kira-kira kalau kita marah? Baik enggak kira-kira kalau kita benci sama orang? Nah, yuk kita belajar mengendalikan diri karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Sekali lagi ya, Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Adik-adik, kita sudah dengerin firman Tuhan. Bersyukur ya, kita boleh belajar. Belajar mengendalikan diri kita supaya tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Yuk sekarang lo semua aja kita berdoa, kita lipat tangan, kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar hari ini. Tuhan, tolonglah setiap kami boleh belajar untuk mengendalikan diri kami sehingga kami tidak membuat hati Tuhan sedih karena kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan senangi. Tuhan, tolong kami Tuhan agar kami boleh memohon pertolongan kepada Tuhan, membantu kami untuk boleh selalu menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih suka marah-marah, kalau kami masih suka kesal, kami masih suka iri hati kepada saudara-saudara kami ataupun kepada teman-teman kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami hari ini bagaimana kami boleh mengendalikan diri sehingga hidup kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami bersyukur boleh ikut ibadah hari ini. Tuhan, tetap tolong setiap kami agar iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh semakin semangat untuk belajar firman Tuhan sehingga minggu depan kami boleh kembali mengikuti ibadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya adik-adik boleh tetap terus semangat ya untuk ikut ibadah online. Kita terus berdoa sama Tuhan supaya kita bisa kembali ibadah di gereja bersama-sama. Oke, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.